TV KPM. Salam Puan Syahzah, boleh saya tahu puasa ni baik ke untuk kesihatan? Okey, hai. Assalamualaikum semua. Selamat pagi bersama saya Syahzah Nutritionist, pakar pemakanan anda. Seperti kita baca soalan daripada penonton kita tadi, soalan tentang apa kebaikan ataupun apa rahsia berpuasa ni. Memandangkan kita masih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ni, masih lagi kita nak tahulah apa kebaikan berpuasa khususnya untuk anak-anak kecil. Kita sebagai ibu bapa haruslah menceritakan, berkongsi kepada mereka tentang kebaikan berpuasa. Dengan cara inilah mereka akan lebih lagi seronok dan rasa excited ni untuk meneruskan puasa mereka. Jadi kita sebagai ibu bapa haruslah memainkan peranan yang pentinglah untuk berkongsi tentang kebaikan berpuasa. Tapi mungkin sebagai ibu bapa sendiri pun kita kadang-kadang teragak-agak. Apa sebenarnya kan kebaikan berpuasa ni? Lagi-lagi untuk anak-anak kita. Masih lagi tak tahu apa yang kita patut kongsikan kepada anak-anak. Seperti penonton kita tadi. Sebab itulah hari ni kita dalam topik rahsia puasa nak berkongsi tentang apa itu kepentingan dan kebaikan berpuasa khususnya pada bulan Ramadan. Bila kita cerita tentang puasa, masing-masing juga mengambil kesempatan untuk menurunkan berat badan kan. Lagi-lagi ibu bapa mungkin yang ada masalah berlebihan berat badan ataupun obesiti. Seperti kita tahu, mungkin ada juga yang tak tahu bahawa mengikut kajian NHMS ataupun kajian mobiliti kebangsaan Malaysia yang terkini menunjukkan separuh rakyat Malaysia mengalami berat badan berlebihan dan juga obesiti. Ini perkara yang kita patut bimbangkan, patut kita risaukan kerana kita masih lagi di tangga, orang kata juara, tangga pertama negara paling obes, negara di Asia Tenggara yang paling obes. Ini kita patut tukar, bukan yang kita patut banggakanlah sebagai juara negara paling obes. Sebab itu dengan berpuasa sebenarnya membantu kita menangani masalah seperti ini. Sebab bila kita cerita tentang puasa, mungkin mengikut kajian tidak banyak kaitan antara puasa Ramadan. Tetapi sebenarnya puasa yang mungkin kita panggil intermittent fasting, sejenis diet yang sedang popular sekarang ni, sebenarnya diadaptasi juga daripada puasa Ramadan kita. Sebab itulah hari ini saya nak kongsikan lebih mendalam lagi tentang kebaikan berpuasa, lebih-lebih lagi untuk anak-anak kita. Okey, jadi kembali selepas ini untuk kita kongsikan apa itu rahsia puasa. KPM. Didik TV KPM. Tadi kita dah ceritakan kan apa tu soalan yang diutarakan oleh penonton kita tentang apa sebenarnya kebaikan berpuasa ni. Lagi-lagi dari sudut kesihatan dan juga untuk anak-anak kita. Kita kenalah ceritakan dekat anak-anak kita kenapa kakak kena puasa ni. Puasa ni mendatangkan pelbagai manfaat sebenarnya. Antaranya yang pertama ialah dapat meningkatkan fungsi kognitif minda kita, lagi-lagi anak-anak kita yang sedang dalam proses pembelajaran. Kenapa ya? Okey, kita kena faham bahawa proses macam mana bila apa yang terjadi bila kita puasa. Sebenarnya bila kita berpuasa, badan kita akan gunakan lemak sebagai fungsi tenaga. Pada awalnya mungkin kita akan gunakan glycogen terlebih dahulu sebagai sumber tenaga. Tapi bila dah habis stok glycogen ni ataupun sumber tenaga kita ni, kita akan guna pula lemak kita. Ini orang kata bila berpuasa secara tak langsung boleh turunkan berat badan sebab kita akan gunakan lemak kita. Tapi kita akan gunakan lemak ni, dia akan hasilkan satu kita panggil molekul yang panggil ketones. Okay? Ketones ni akan juga menghasilkan, merembeskan BDNF. Itu dapat membantu meningkatkan fungsi
kognitif minda kita, khususnya untuk anak-anak kita yang tengah belajar kan, sangat pentinglah sebab ini secara tak langsung membantu meningkatkan tumpuan mereka ketika belajar. Mungkin anda kata, bukan ke puasa ni rasa lagi mengantuk? Sebab itulah pentingnya kita amalkan sahur yang lengkap. Itu kita boleh cerita poin yang kedua, iaitu sahur yang lengkap. Okey, sangat-sangat penting. Walaupun kita fikir takpelah puasa je lah kan, sahur tu walaupun kadang-kadang terbabas takpelah tinggalkan. Tak boleh macam tu. Sahur ni merupakan bukan sahaja sunnah, tapi merupakan salah satu cara untuk kita lengkapkan nutrisi harian kita, khususnya anak-anak kita. Okay, kita jangan galakkan anak-anak kita berpuasa kalau kita tak mengajak mereka sahur. Kerana dari sahur ni lah dapat membekalkan nutrisi yang penting, lagi-lagi mereka dalam fasa tumbesaran. Okay, pastikan dalam sahur, walaupun sahur, pastikan kena ada juga tiga jenis makronutrisi yang penting. Iaitu kena ada karbohidrat. Ya, karbohidrat ni memberikan tenaga untuk sepanjang hari berpuasa. Yang kedua, protein. Protein untuk tumbesaran otot mereka. Protein ni jugalah yang bagi rasa kenyang. Rasa orang kata kejap perut tu. Bila kita ambil protein, memang akan rasa perbezaannya. Yang ketiga, kenalah ada lemak. Walaupun kita cakap lemak ni macam takut je kan dengan lemak ni, tapi lemak ni pun sangat penting untuk keseimbangan hormon ya. Sebagai juga kita rasa kenyang dengan lebih lama. Okey, yang seterusnya, jangan lupa serat. Saya tengok ramai juga bila sahur je terlupa, tertinggal serat dia, iaitu sayur dan juga buah-buahan. Mungkin buah-buahan ramai yang cukuplah bila ambil kurma, tapi sayur malangnya ramai yang tinggal sayur bila sahur. Kan, lagi-lagi bila bangun-bangun pagi kan rasa macam tak bermaya, rasa macam tak fresh, tu tertinggallah sayur. Tapi sebenarnya sayur ni antara sumber penting untuk memberikan kita, membekalkan kita vitamin dan mineral, khususnya antioksida. Ingat tak tentang antioksida yang saya pernah cerita sebelum ni? Antioksida ni sangat penting untuk melawan keradangan yang merupakan antara punca utama penyakit kronik. Contohnya kanser. Okey, kita bayangkan contohnya apa jadi bila badan kita yang terlampau tinggi keradangan. Kita panggil oxidative stress. Okey. Bila kita punya badan terlampau tinggi dengan keradangan, ini akan menyebabkan sel-sel kita mula orang kata terjejas. Seolah-olah radikal bebas yang menyebabkan keradangan ni dia macam molekul yang tak stabil. Dia molekul yang tak stabil. Kita bayangkan dia tak cukup kaki lah senang cerita. Dia dah satu kaki je. Lepas tu apa akan jadi bila dia masuk dalam badan? Dia akan ambil kaki sel kita. Sebagai contoh lah, sebagai analogi bagi mudah faham, untuk dia bagi dia stabil. So lama-lama sel kita akan terjejas sebab kekurangan dah diambil sebelah kaki oleh radikal bebas supaya dia lebih stabil. Jadi apa fungsi antioksida daripada sayur dan buah-buahan ni? Sebab dia ada lebihan kaki untuk didermakan kepada radikal bebas tadi supaya dia lebih stabil dan tak terjadinya lah keradangan. Faham ke? Saya harap faham lah. Ini saya cuba explain ataupun cuba terangkan dengan cara yang lebih mudah difahami. Sebab itu saya selalu tekankan, ambillah serat, ambillah sayur-sayuran, pelbagaikan sayur-sayuran sebab setiap sayuran, setiap warna mempunyai nutrisi yang berbeza. Walaupun ketika sahur. Okey? Selain pada tu, kita pun kena pastikan juga sahur kita ni cukup boleh ditambah dengan susu. Sebab apa? Selalunya bila waktu kita berpuasa, kita kekurangan kalsium. Lagi-lagi anak kita sangat penting untuk mengambil kalsium yang mencukupi. Kita perlukan 1 hingga 3 hidangan produk tenusu ya, untuk memenuhi keperluan kalsium harian. Berapa banyak tu Puan Syaza? Okey, 1 hidangan kalsium lebih kurang dalam 1 gelas susu, lebih kurang 2 keping cheese dan juga 1 cawan yogurt. Itu bersama dengan 1 hidangan produk tenusu. Dan kita perlukan 3 satu hari. Untuk bulan puasa ni mungkin agak sukar. Sebab itulah kalau boleh kita hidangkan juga susu, segelas susu untuk anak kita pada waktu sahur. Ini juga antara pilihan yang ringkas lah dan juga baik kalau kita
tak sempat nak sediakan sahur ataupun lauk yang mencukupi lah, mengikut suku-suku separuh tu, at least kita cuba hidangkan susu pada anak kita. Tambah susu, susu tambah pula dengan kurma, itu lagi baik. Okey, dan cerita pasal susu, mungkin ada tanya juga pada saya, air Puan Syazah, macam mana kita nak cukupkan ni bulan puasa ni? Walaupun bulan puasa, kita memang kena cukupkan pengambilan air kita. Okey, pastikan 8 gelas sehari. Lagi-lagi untuk anak-anak kita yang sedang membesar, sebenarnya lagilah memerlukan air yang mencukupi. Okey, kita bayangkan kita ada 8 gelas satu hari yang perlu kita cukupkan. Okey, satu gelas kita boleh ambil semasa bangun daripada tidur. Okey, satu gelas semasa sahur. Satu gelas kita boleh masa buka puasa. Lepas tu satu gelas, selalunya saya suggestkan kita buka puasa dengan air dan kurma dulu. Lepas tu kita solat kan. Kita segelas air apa tu waktu buka, segelas air sebelum dan selepas sembahyang maghrib. Lepas tu waktu isyak. Lepas tu segelas lagi waktu kita terawih. Confirmlah terawih kita dah haus kan? Biasalah tu. Lepas tu satu lagi sebelum tidur. Cukuplah 8 gelas satu hari. Siapa katakan tak boleh? Boleh sebenarnya. Tapi ada juga sesetengah orang yang memang dia kata, alamak nak puasa ni, kena minum air banyak-banyak lah waktu sahur. Tak perlulah sampai macam tu. Kita bukannya unta, boleh orang kata simpan stok banyak-banyak air. Cukup dalam 1-2 gelas saja sewaktu sahur pun dah mencukupi. Okay, satu lagi cara sebenarnya untuk kita cukupkan pengambilan air ialah kita pelbagaikan buah-buahan. Sebab apa? Selalunya buah-buahan ni mempunyai kandungan air yang lebih tinggi sebenarnya berbanding makanan-makanan lain. Ya, mungkin anda cakap, makanan pun ada air. Ya, makanan pun ada air juga, kandungan air. Sebab tu kita galakkan 2 liter je satu hari. Tak perlu nak berlebihan. Kalau berlebihan pun boleh mendatangkan masalah kepada kesihatan. Yang kita panggil kondisi ni hyponatremia. Bila terlampau rendah kandungan garam dalam badan, ini akan menyebabkan sawan dan sebagainya. Jadi tak perlu nak berlebihan sangat air. Cara untuk kita tahu kita punya, kita kata keperluan air mencukupi ataupun tidak, cukuplah kita tengok daripada warna urin kita, warna air kencing kita. Kalau dah agak-agak macam kuning cair tu kan, dah pun mencukupilah. Tak perlulah kita nak minum banyak-banyak kan. Just cukup dah keperluan kita bila kita punya urin tu tak terlampau pekat warnanya. Okey, jadi jelas tak poin-poin kita sekarang ni? Iaitu kena pastikan sahur kita mencukupi. Pastikan kita dapat berpuasa dengan sihat dan dapat manfaat ketika berpuasa, khususnya dapat tingkatkan kognitif minda kita. Seterusnya, sahur juga dapat meningkatkan kita panggil kualiti hidup. Sebab itulah selalunya sarjana di barat memperkenalkan intermittent fasting. Itu puasa intermittent lah, kira puasa berkala. Kerana sebenarnya diadaptasi daripada puasa Ramadan tu sendiri. Sebab itulah mereka juga belajar untuk berpuasa. Kerana mengikutkan kajian, berpuasa juga dapat secara tidak langsung meningkatkan kita punya kualiti hidup dengan dapat memberikan kita berat yang lebih ideal. Sebab apa? Ingat tak saya cakap tadi? Secara tak langsung dapat menggunakan lemak kita sebagai sumber tenaga kan? Dapat meningkat kognitif minda. Lepas tu secara tak langsung juga dia dapat kurangkan kolesterol dalam badan kita. Mengikut kajian, memang berpuasa dapat menurunkan paras kolesterol jahat dan juga menurunkan paras gula dalam badan. Tapi ini tak tertakluk pada mereka yang ada masalah kencing manis ya. Sebab masalah kencing manis berbeza sedikit cara mereka dan mungkin kena tengok dulu bahawa sesuai atau tidak untuk berpuasa. Okey, jadi apa lagi kita punya rahsia atau manfaat berpuasa ni? Jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. KPM.
KPM. Tadi kita dah berkongsi dah apa rahsia-rahsia berpuasa tu sendiri dan kenapa pentingnya kita berpuasa untuk kesihatan kita, bukan hanya kewajipan kita semata-mata. Okey, tadi kita cerita tentang dapat puasa ni dapat membantu tingkatkan kognitif minda kita, lepas tu dapat membantu meningkatkan kualiti hidup kita. Dan seterusnya, berpuasa juga sebenarnya kita kena tahu cara pemilihan kita yang orang kata lebih baiklah lagi waktu sahur. Tadi saya cerita tentang pengambilan protein, karbo dan lemak. Tapi macam mana pula dari segi portion dia, porsi dia, kuantiti, berapa banyak sebenarnya kita perlu ambil, dan jenis dia. Okey, sebab ya, ada banyak jenis sebenarnya. Karbo pun ada banyak jenis. Okey, kita galakkan untuk kita mengambil suku-suku separuh. Iaitu kita bayangkan pinggan kita kan. Suku daripada pinggan kita ni mengandungi karbohidrat. Suku lagi protein separuh, ada sayur dan juga buah-buahan. Okey, selain daripada suku-suku separuh, kita pun boleh guna saiz tangan kita. Iaitu satu penumbuk ni kita boleh anggarkan untuk karbohidrat. Contohnya nasi ke, mie ke, apa tu, pasta. Ini saiz masing-masing lah. Penumbuk saya, saiz saya lah. Penumbuk anda, saiz anda lah. Okey, lepas tu protein. Satu tapak tangan. Kalau ayam tu satu tapak tangan kan. Daging lebih kurang macam dua kotak mancis. Lepas tu kalau ikan, kalau saiz kecil kena ambil dua ekor lah. Kalau saiz sederhana, satu ekor dah mencukupi. Okey. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran kalau ikut tapak tangan, dua ni. Dua tapak tangan ni. Kita panggil cekup. Inilah banyak mana kita perlu ambil. Rasa-rasa cukup tak selama ni? Kan ramai tak cukup. Sebab apa saya cakap ramai tak cukup? Mengikut kajian NHMS, ya, kajian mobiliti kebangsaan selama ni, boleh katakan 95% rakyat Malaysia tak cukup makan sayur dan buah. 95%, ya. Banyak, hanya 5% je rakyat Malaysia yang cukup makan sayur dan buah. Sebab itulah masalah obesiti kita menjadi-jadi, termasuklah kanak-kanak. Sebagai ibu bapa, kita kena tunjukkan contoh lah dulu. Nak bagi anak kita makan sayur dengan cukup kan, kita kena tunjukkan lah ya bahawa kita sendiri pun mengambil sayur dan buah yang mencukupi. Kita sebenarnya dapat orang kata kaitan tau, nampak dia punya hubungan di situ. Okay, lagi ramai yang mempunyai masalah obesiti, lagi banyaklah penyakit kronik terjadi. Okay, kecil manis, darah tinggi, penyakit jantung. Dan lagi bila pengambilan sayur dan buah-buahan pun kurang, makin tinggi jadi masalah obesiti ni. Sebab itulah kita kena balancekan balik, kurangkan balik masalah obesiti, masalah penyakit kronik dengan pengambilan sayur dan buah-buahan yang mencukupi. Dan pastinya kena seimbanglah semua nutrisi kita. Okey, dari segi pemilihan jenis pula. Karbohidrat ni jenis apa? Kita galakkan untuk kita ambil karbohidrat ringkas yang mempunyai serat yang lebih tinggi supaya rasa kenyang kita lebih lama dan dapat membekalkan tenaga yang mencukupi. Sebagai contoh, pemilihan karbohidrat kompleks itu lebih baiklah. Karbohidrat kompleks, ingat tak? Kita ada karbohidrat ringkas, karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat ringkas ialah seperti gula, ya, segala jenis gula, tepung-tepungan, selalunya kuih muih lah. Lebih baik kita ambil macam karbohidrat kompleks seperti nasi, ya, seperti roti, biji rim penuh. Itu pilihan yang lebih baik. Okey, dari segi protein pun, pun sangat penting kita mengambil protein yang mencukupi untuk rasa kenyang. Kalau karbohidrat tu dia rasa bagi kita rasa kepuasan. Kalau kita tak makan karbo, kita akan rasa kurang puas bila kita makan. Okey, sebab itulah karbo penting, protein penting, serat pun penting. Seterusnya, pengambilan kafein. Mungkin ada antara kan ibu bapa yang gemar kan minum kopi kan waktu sahur. Sebenarnya kita tak galakkan, ya, mengambil kopi sewaktu sahur, khususnya kerana dia akan membuatkan kita masalah dehidrasi, ya, kekurangan air. Sebab sifat kopi itu sendiri, kalau kita nak rasa haus waktu berpuasa, elakkan mengambil kafein semasa waktu sahur. Begitu juga dengan pengambilan makanan yang terlampau masin. Pengambilan terlampau masin pun akan menyebabkan kita rasa haus dengan lebih cepat.
Ha, macam mana pula dengan pengambilan gula yang terlebih, kiranya makanan manis. Makanan manis pun macam kuih-muih ni kan. Lagi-lagilah kan kuih-kuih kita ni bukan tak boleh ambil. Cuma kita agak-agak ambil itu sahaja. Sebab ini akan menyebabkan lagi rasa lapar dengan cepat. Sebab proses untuk dihadam ya, kita punya karbohidrat ringkas ni agak cepat. Ini akan menyebabkan insulin spike. Apa benda lah insulin spike tu Bos Syaza? Okey, insulin spike ni, insulin ni adalah jenis hormon yang tukarkan gula jadi tenaga. Tapi bila gula ni kita ambil terlampau tinggi, ini akan dibuatkan insulin ni, hormon ni terkejut. Tiba dia terlampau banyak keluarkan. Bila terlampau banyak, dia akan proses dengan cepat. Kita punya tenaga tu pun akan naik turun dengan cepat. Otak kita akan terima signal. Ini lapar ni, dah tak habis tenaga ni. Dia akan suruh kita makan lagi, makan lagi. Sebab tu kita rasa puas kalau kita makan benda-benda manis. Kuih, tak cukup satu dua, kena banyak. Tapi kita perasan kalori-kalori ni lah yang tinggi. Saya harap dapat berkongsi ya tentang khasiat berpuasa ni kepada anak-anak kita, bagi mereka rasa lagi pentingnya untuk berpuasa. Tapi tak perlulah sampai paksa mereka kan, kalau tak tak larat kan. Tak ada masalah, cuba kita mengajak mereka supaya belajar untuk berpuasa. Untuk tahu lagi topik-topik berkenaan dengan diet dan nutrisi, jangan lupa tonton kami pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. Selamat berpuasa. Bye. Assalamualaikum. KPM.